Anda waktu itu istri pertama sabar ya mas. Sekarang udah nikmati hasilnya tanpa harus ada kedua, apalagi ketiga. Bentar dulu ya, sebelum saya jawab ini saya kena tomcat ini, jadi harus pakai kacamata. Oke ya, saya akan menjawab pertanyaan sampean. Jadi gini, di dalam Islam itu kalau saya punya prinsip ya, itu yang sudah terjadi khodarullah, yang belum terjadi Allah alam. Kayak gitu aja loh. Jadi sekuat apapun kita mencintai seseorang, itu kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak berpisah, ya pisah. Nah, itu memang bukan keinginan kita untuk pisah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan dan Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan, ya, kayak gitu. Itu memang takdirnya kayak gitu. Seperti lagi kita nikah sama Bika, ketemu Bika, kemudian nikah. Itu juga sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi Bu Moni, kemudian nikah. Di jodoh, pangan, pati itu kita tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan sampean, dan kita coba akan review beberapa yang terbaru yang ada di kacamata. Nampaknya banyak sekali yang terbaru-baru Mas Rudi ya. Ini kita di gudang belakang, nanti yang kita pilih yang baru-baru aja Mas Rudi ya. Tapi panas Rudi, sakit-sakit. Oke, kita review dulu. Oke. Ini ada Corolla, terus ada lagi Ayla ini loh. Ayla baru masuk Matic. Tanya lagi. Mobilio Panther yang itu harganya berapa Mas Rudi? 40 jutaan kah? Paling arah-arah itu loh ya. Ayolah, yang 90-an maaf. Avanza itu juga baru masuk. Corollanya ini berapa, Win? 45. Oh, ini 40 lebih ya. Maaf alor ya, Altis. Yang ini 100. Banyak yang ini diesel loh, yang ini diesel. Ya monggo yang minat silakan. Terus kita juga ada Innova Reborn loh, diesel. Warnanya putih, baru masuk ini. Di kacang motor harganya sekitar berapa ya? Kemarin kayak 280 jutaan di arah-arah itu. Bisa nego platnya. Monggo yang minat silahkan. Dan tahunnya 2018 lor untuk Innovanya ini. Di sana masih banyak sekali yang terbaru-baru. Coba kita kalau yang di sini lor ya maaf. Oh. Ini harga 59 juta juga ada. Taruna juga ada. Yaris, Hyundai 40 jutaan itu lor ya. Monggo. Yang terbaru-baru lagi kita cari yang di gudang sana. Nah, yang di sini kayaknya ada Civic FD nih, baru masuk warna kuning. Tapi harganya berapa lor? Paling enggak sampai 100 ini paling ya. Kemudian ada Honda Jazz 180 jutaan 2016. Bisa nego lor. Nah, wah, kok ada Safe Gasa Palestine. Wow, keren ini. Yang punya pasti orang keren ini. Nah, wih, terpampang lor. Banyak sekali di sini. Nah, sana juga ada. Jadi kita dukung perjuangan rakyat Palestina. Ya, nah ini baru masuk Kia, ini plat N. Nah, ini harganya berapa ya Pak? Saya dikasih harga ini. Kalau tidak salah Kia Sportage ini, loh. Ya, Kia Sportage. Terus ada lagi Datsun, pick up, apa ya? Terbaru lagi, Innova. Harganya sekitar 100 juta juga ada. Terus BRV 160-an atau 50-an ini, Avanza. Yang baru masuk kayak gini sekitar 90 jutaan ada di kacamata. Yang di sana baru-baru mungkin juga banyak lur ya. Ya, kita coba dulu lihat-lihat dulu. Nah, yang di sini banyak lur kayaknya. Ya. Yang terbaru-baru ini apa ya yang baru lagi ya? Tak cek dulu. Mobil kemarin-kemarin kalau yang ini. Tak lihat-lihat dulu lur ya yang baru-baru. Bentar. Oke, sebentar lur. Nah ini Datsun baru masuk ya 70-an sama apalagi dua Innova ya. Innova ini baru-baru semua ini. Yang ini platnya lagi kalau tidak salah sekitar 90. Maaf. Keliru lur. 100 jutaan lur 2006 soalnya. Ya. Oke. Ini platnya lagi sudah. Nah, ini Jazz 70 jutaan dan masih banyak lainnya lur ya. Di sana juga banyak. Bapaknya Mbak Moni di mana, Bos? Bapaknya Mbak Moni sudah meninggal dunia lur tahun 2020 kalau nggak salah. Beliau ikut kerja saya 2017 akhir sampai 17, 18, 19, 2020 meninggal 3 tahun ikut saya. Kalau bapaknya Bu Ika arah-arah 2015 sampai sekarang dan alhamdulillah bapaknya Mbak Ika masih sehat ya Bu Ika. Mudah-mudahan sehat seterusnya kayak gitu. Nah, ini anak saya yang nomor 2 dari Bu Ika. Oke, sini dok, sini dok. Nah. Oke,
sana dulu ya, tak ngonten dulu ya. Oke, tak ngonten dulu ya. Nah, sekarang kita di Kacung Motor 3 ya. Banyak sekali yang terbaru-baru. Monggo, saman kalau mau milih unit di sini banyak. Saman tinggal pilih ada aja Fortuner baru masuk di Kacung Motor. Ini harganya sekitar 270 jutaan udah dapat 2014. Ada RP 180-an. Ada juga yang ini Terios 2015 harganya sekitar 140 jutaan. 2015 lor 140 jutaan ya. Nah, dan masih banyak lainnya lor ya, ada RV lor ya. Ini juga baru masuk lor. Platnya AG. Arah-arah paling sekitar 230 jutaan atau 40 jutaan lah. 200 berapa Mas? Harganya Matic toh. Oh, Matic toh. Berapa Mas? 240 jutaan. 240 jutaan ini baru lor Matic. Kalau sama pengen ya. Monggo yang terbaru-baru lagi ada Innova dan masih ada Xenia. Di sini pindahannya banyak lor, yang baru-baru juga ada di sini. Mobilio apa namanya CRP 180 jutaan. Kalau saman main ke sini untuk beli online bisa lor, tapi online harus video call dulu sama saya. Ya, sama Bu Moni atau Bu Ika bisanya. Kalau selain itu kita jangan pernah keluarkan uang DP apapun. Nah, syaratnya itu video call-nya di depan Ipis. Ya, bentar ya. Di depan showroom-nya Kacung Motor dan seluruh wajah. Kalau enggak seluruh wajah jangan ditransfer. Itu penipu lor. Biasanya di cuma diperlihatkan kayak gini. Hati-hati. Refresh ya. Tahunnya ini 2013. Harganya 130 koma. Komanya panjang. 7. Matic ya. Monggo. Tipenya S. Lanjutnya Brio. Nah, ini baru masuk ya. 2000-nya 22 ini. Harga 150 koma. Komanya kecil ini. Manual. Udah shock dari belakang ya bosku. Yaris juga ready. TRD Sporty. Nah, warna bulu kera atau yang warna putih. Pak Nabi sama AE. Yang ini dulu. Yang ini manual. Manual semua bosku ini. Yang ini 2014, 140 koma, komanya panjang. Yang ini juga sama manual ini. 2016 ini, 160 koma, komanya panjang. Nah, cocoknya warna merah, cocok ya, perpaduan. Warna yang cocok, merah sama putih. Ini R3, baru masuk GL, masih tahap pemolesan ya. Tahunnya 2018 ini, harganya sekitar 150 koma, komanya panjang. Manual transmisi. Nah, kayak gini dalamannya bosku. Enggak ya, minat langsung cek profil ya, nomor saya di situ. Nah, lanjutnya R3 lagi nih. 2000-nya 18, 170 koma. Komanya tengah-tengah ya bosku. Manual transmisi. Ini udah pakai engine stop ya. Tipenya apa nih? Kita tengok. Oh, GX. Oh, GX. Tipe tertinggi ya bosku. Monggo, warnanya hitam. Lanjutnya ada Mobilio. Mobilio platnya AD ini baru masuk nih 2015, 140 koma, komanya panjang. Matic transmisi. Oh, masih dibungkus ya. Masih oke. Yang cari Brio Matic, nah ini ada 2000-nya 14 ini. 117. Kita cek. Oh, ada luak-luaknya bolo di sini. Matic transmisinya. Terus dari Sigra, tipenya R.
manual. Nah, harganya berapa ini? 2018 nih, 113. Monggo, yang benar. Nah, yang di Gondang lho ya, di Tulungagung. Masih seperti ini lho. Kemungkinan ini sekitar 2 bulanan lagi jadinya. Ini dalam pembangunan masih ya. Ini enggak banyak lho di sini, muatnya paling sekitar 60-an unit sampai 70. Ini untuk apa ya, di depan aja supaya saman enak mencari, kemudian saya arahkan nanti ke kacung 4321 sampai ke kacung pusatnya ya. Nah, ini di poros jalan provinsinya seperti ini loh. Rio platnya AG juga ada lur, 110-an. Avanza ini bagus banget juga ada, baru masuk, paling sekitar 100 jutaan ya. Ini mau tukar tambah ini. Terus Civic FD murah banget, 110 nego. Seperti ini. Tuh, mobil mewah ini loh. Monggo. Terus Ayla, apalagi yang tak sepi. Coba masuk ke sini. Jarang ya aku masuk ke sini sekarang. Tuh, banyak banget tamu di dalam sana. Ini Nova 100 jutaan. Yang plat AG-AG banyak lur. Yang daerah Tulungagungan, Blitar, terus Xtril, AG juga. Ini Xenia di kisaran 80-an plat AG. Yang Xtrilnya tadi 80 sama ya, 80-an. Ini juga 90-an platnya AG. Monggo pilih yang mana, Livina. Banyak loh yang plat lokal sama kalau cari mobil di kacung motor selain plat B ya, plat L ini Terios 90-an. Monggo. Matic ya, 2011. Hari ini ramai banget sampai membludak di sana-sana tuh. Kali ini kita akan review ada beberapa unit yang baru masuk. Salah satunya Brio 2016 RS di 120 jutaan, transmisinya manual, pajaknya juga hidup. Terus ada Avanza 2012 ini di 110-an, ada Brio Matic. Yang ini Matic warna merah 2014 di 110 juta. Ya, transmisinya Matic keren banget untuk cewek, cocok ya. Terus ada juga yang ini Avanza 2007 di 80-an, ada Datsun Go di 70-an, ada Convero di 100 lebih ini di 2017 ya. Terus ada lagi Suzuki R3 GL yang new 2018. Yang ini transmisinya manual, masih keren banget di 150 jutaan, ada juga di 110-an 2011. Nah, kalau yang ini ada Xenia 2013 di 100 jutaan, transmisinya manual. Terus ada juga Mobilio 2000 ini 2014 tipe E 130-an, transmisinya Matic ya. Terus ada Wuling, tipenya yang tertinggi Convero di 2000 berapa tahu ini 2018 17 atau 18 gitu, di harga 110 jutaan. Terus ada R3 di 120 jutaan, GL, transmisinya manual yang ini. Harganya di 130-an 2017 yang ini. 2017 di 130 jutaan, GL manual. Monggo yang minat langsung saja ke kacamata. Ini kita akan review mobil yang harganya 20 jutaan. Ini ada, di sini ada Maestro harganya 20 jutaan aja. Ini di tahun 1991. Ini mobilnya masih bagus banget. Untuk yang mau cari mobil murah, ini bisa banget. Ini interior dalamnya masih bagus banget. Ini platnya AG. Dan di sini juga ada Avanza. Avanza ini tipenya tipe G. Ini mobil-mobil baru datang semua. Untuk harganya ini 100 jutaan di 2010. Dan kita lanjut, di sini ada Turbo, Vios Turbo ini. Vios Turbo ini
Harganya cukup di 60 jutaan aja 2010. Ini bisa kita lihat interior dalamnya. Bagus banget Mas Yan. Oh iya, ini Avanza-nya kita review juga dalamnya tadi lupa. Nih, reviewnya Mas bagus banget ini dalamnya. Yuk, yang mau mobil murah-murah bisa langsung ke sini saja. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Di sini ada R3, Suzuki R3. Ini 120 jutaan di tahun 2014. Ini kita bisa sepil dalamnya gimana? Sangat bagus sekali. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Ini ada Suzuki APV, harganya 60 jutaan di tahun 2005. Kita lihat, ini cocok banget buat mobil-mobil keluarga. Tuh, porsinya banyak sekali. Ini platnya DK. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Di sini ada mobil Honda Mobilio. Ini harganya 130 jutaan koma. Ini kita sepil dalamnya, bagus banget. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Di sini ada Kijang, harganya 70 jutaan di tahun 1997. Ini tahunnya tahun tua, tapi ini masih bagus banget loh. Ini bagus banget. Oke, kita lanjut ke mobil berikutnya. Ini platnya AE. Di sini ada Starlet. Starlet ini harganya 40 jutaan di tahun 1995. Nih. Oke, untuk kalian yang minat bisa langsung datang ke Kacung Motor Pusat. Saya minat 140 jutaan saja. Terima atas nama. Tahunnya 2010. Oke, barang dijamin mesin aman, soalnya dipakai tiap hari. Dalamnya kayak gini. Ini kayak gini follow ya. Monggo saya minat langsung DM saja. Terima atas nama 140 koma. Oke, barang yang baru masuk ini ada Kijang warna hitam juga manual. Banyak lagi, ini ada udah laku, ini udah di DP ini. Ada Terios juga kayak gitu ekstra. Avanza tahun 2019. Brio ini 100 jutaan. Itu yang 100 jutaan. Ini baru masuk ini. Belum masuk datanya. Ini HR-V putih, ini Kijang Innova juga tahun 2010, harganya 120-an. Ini ada lagi Sigra, ini ada Datsun, ada Avanza warna merah, banyak bolos yang baru masuk. Wuling Kion Vero S juga ada ini. Monggo saya minat langsung DM saja, jangan lupa follow, jangan lupa fallback. Besok pagi jangan lupa tonton live, insyaallah pagi saya nge-live. Oke, ini bolos ada Avanza plat Xenia, plat AG juga ada. X-Trail, Nissan X-Trail 80 jutaan juga ada. Ini Xenia ini 80-an. Grand Livina 80-an. E90-an ini, dua ini 90-an semua ini. Monggo saya nyari di bawah 100. Sudah ready banyak ini bolo. Oke, semoga segera datang ke Kacung Motor segala impian Anda. Semoga segera tercapai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.